Pembicara berikut adalah silakan Pembicara kedua, Bunda kami tercinta dari Malang, Dr. Dr. Reni Suwarniati SPA, konsultan dengan riwayat pekerjaan saat ini sebagai staf Departemen Kardiologi Anak FK Universitas Muhammadiyah Malang dan sebelumnya sebagai staf senior Departemen Kardiologi Anak Departemen IKA FKUB RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Dengan riwayat pendidikan sebagai dokter umum dari FK Universitas Brawijaya Malang dan dokter spesialis anak FK Universitas Diponegoro Semarang. Lulus konsultan kardiologi anak dari FK Universitas Indonesia Jakarta mengikuti fellowship di IJN Kuala Lumpur dan menyelesaikan program doktoral dari FK Universitas Brawijaya Malang. Demikian, Prof. CV singkat dari Dr. Reni. Terima kasih, Monggo, Dr. Reni. Waktunya 20 menit, kurang boleh, lebih nggak boleh. Silakan. Baik, uh, mohon izin, Prof. Apakah suara saya bisa terdengar? Halo, mohon izin, Prof. Terdengar dengan jelas, Dr. Eni. Oh, gitu? Iya, yeah. Dilebarin, sebentar. Ah, jelas, dan merdu. <laughs> Makasih, Prof. Sebentar, Prof. Saya berusaha untuk uh, yang slideshow. Saya so, ya, slideshow-nya mana? Oh gitu ya udah sudah tampak ya dokter Heni Oke okay. nah. ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada uh, guru saya Profesor Sudehdo Sastro Asmoro dan juga ini adik saya dokter Heni Martini baik uh, saya juga mengucapkan uh, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk uh, membicarakan topik ini, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, topiknya adalah tata laksana, gagal jantung, dan hipertensi paru pada penyakit jantung rematik. Uh, pendahuluan: uh, Apakah itu demam rematik? Penyakit lama atau baru, apakah masih perlu dibicarakan? Apakah ada alasan untuk bicarakan? Saya rasa Dokter Ali tadi sudah panjang lebar ya. Jadi memang ini bukan penyakit baru, tapi penyakit lama, tapi sering dilupakan, ya, jadi neglected. Nah. Kenapa perlu dibicarakan? Karena masih merupakan masalah kesehatan di dunia, terutama di negara berkembang. Alasannya karena 39% dari demam rematik itu bisa menyebabkan pankarditis dan 30 40% itu akan menjadi uh, lesi pada katup jantung yang permanen dan progresif. Dan ini menyebabkan kelainan katup yang terbanyak pada anak dan dewasa muda. Dan Penyakit kardiovaskular yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia, sayangnya data tentang prevalensi persentase angka morbiditas mortalitas tentang demam rematik dan penyakit jantung rematik ini belum ada catatan secara sistematis. Nah, kita awali tadi dari dokter Ali sudah menerangkan dari varietis yang dipicu oleh. Eh, kuman beta hemolytic streptococcus grup A. Kemudian, nah ini ternyata 15 20 persen faringitis itu merupakan serangan awal demam rematik apabila faringitisnya tidak ditata laksana dengan optimal. Dan Apakah semua anak yang faringitis itu terjangkit demam rematik? Ternyata tidak. Ini hanya menyerang individu yang rentan dan usianya 5 15 tahun. Jarang pada kurang dari tiga tahun ataupun lebih dari 30 tahun. Nah, sekilas mengenai penyakit jantung rematik. Ini merupakan komplikasi paling serius dari demam rematik. Tadi sudah bilang merupakan penyebab utama penyakit katup jantung di dunia. Ya, kemudian jumlah kasusnya bisa kita lihat di negara endemis itu cukup banyak ya dibanding yang non endemis dan di Indonesia itu masih merupakan endemis. Nah, jadi Uh, tentu kita ada sedikit um, pertanyaan ya kenapa dari infeksi tadi kok bisa menyerang katup ternyata uh, ada mimikri ya yang serupa antara uh, polisakarida pada kuman dengan glikoprotein pada katup jantung sama-sama mengandung n asetilglukosamin sehingga terjadilah reaksi silang jika jaringan katup jantung yang semula merupakan self antigen akan berubah menjadi non self antigen dan ini semua akan menyebabkan inflamasi kronis karena melibatkan respon imunitas seluler dan humoral. Nah, yang sering terkena adalah katup mitral, kemudian katup aorta dan sangat trikuspid dan pulmonal jarang. Sehingga antibodi tadi yang berikatan dengan permukaan endotel katup itu akan merubah jaringan katup tadi menjadi uh, lokus minorisnya vulnerable immune privilege site untuk terjadi proses degenerasi ya kemudian ini patokinisisnya dari infeksi kuman terjadi respon imunitas yang abnormal kemudian mimikri sehingga terjadilah uh, proses inflamasi yang kronis saya rasa ini kita lompati saja ya. Kemudian ini tadi sudah dibicarakan panjang lebar sama Dokter Ali. Baik, saya sekarang mengenai tata laksana demam rematik. Yang pertama tentu eradikasi kuman atau profilaksis primer, sorry. Nah, kemudian antiinflamasi, ya. Kemudian terapi suportif dan pencegahan sekunder dan tersier. Nah, di mana letaknya eh, apa, nah, tugas saya adalah di sini tentang terapi. Di sini terapi suportif termasuk tadi ada korea dan sebagainya. Nah, di tugas saya adalah terapi penyulit yang tersering adalah gagal jantung dan hipertensi paru. Ya. Nah, jadi ini sekilas perjalanan klinis penyakit jantung rematik. Ya. Jadi eh, seperti dokter Ali katakan tadi, memang kadang-kadang tidak simptomatik ya di sini ada piramida yang menunjukkan bahwa ternyata yang jadi borderline ekokardiografi dengan temuan yang hanya suspek atau suggested, kemudian sampai yang tidak ada murmur, sampai ada murmur, itu kadang-kadang memang uh, asimptomatik. ya. Nah, Kemudian selanjutnya terjadilah gagal jantung, ya. Uh, dan ini tentu sudah simptomatik Uh, rematik hadisis ya kemudian sampai ada sequelae dan mungkin memerlukan tindakan surgery yang nanti akan dibicarakan oleh terheru nah, ini ada penelitian ya di pusat uh, jantung nasional harapan kita ternyata dari penyakit jantung rematik ini pada yang adult itu yang terbanyak Ternyata memang betul komplikasinya adalah eh, hipertensi paru dan eh, gagal jantung kongestif. Nah, temuan yang sama di Uganda juga begitu, ya. Jadi ada gagal jantung kongestif dan juga hipertensi pulmonal. Kemudian apa itu gagal jantung? Ya ini sedikit mengenai definisinya. Sim merupakan sindrom klinis yang disebabkan oleh kelainan struktur dan fungsi jantung, yaitu jantung tadi tidak sanggup untuk memompa darah untuk memenuhi kebutuhan e, metabolisme jaringan tubuh. Nah, bagaimana patofisiologi pada jantung gagal jantung pada penyakit jantung rematik? Tadi e, sudah sempat ya dibicarakan dokter Ali bahwa ini ada host yang rentan, kemudian ada e, Lingkungan yang mendukung, nah, sehingga terjadilah infeksi oleh kuman streptococcus grup A hemolitik tadi. Kemudian, dengan adanya respon imun yang abnormal, adanya molekul mimikri, dan adanya infeksi yang berulang atau rekaren maka terjadilah penyakit jantung rematik. Ya, nah, bagaimana terapinya secara umum? tentu tata laksananya pada underlying disease ya penyakit yang mendasari yaitu tata laksana penyakit jantung rematik kemudian kita mengeliminasi uh, faktor prisma seperti infeksi anemia uh, demam dan juga aritmia dan mengontrol uh, status um, hemodinamik pasien tadi ya uh, dengan memberikan oksigen, mungkin terapi sedasi, mungkin juga diperlukan pembatasan cairan dan mineral. Tentu juga manajemen secara obat-obatan dan juga tidak kalah pentingnya adalah faktor nutrisi. Nah, kasus yang disertai gagal jantung ringan, pasien itu bisa dirawat jalan dan diberikan tata laksana suportif dengan pemberian obat-obatan oral untuk mengatasi gagal jantungnya misalnya diuretik, enotropik, vasodilator. Kemudian untuk yang berat itu pasien dirawat inap dan diberikan tata laksana suportif dengan pemberian oksigen dan obat-obatan mungkin secara intravena. Dan jika berat sangat berat dirawat di unit perawatan intensif juga membatasi aktivitas fisik untuk mengurangi atau menyingkirkan gejala atau menurunkan gejala dan memonitor berat badan dan balans cairan serta mengatasi uh, anemia atau penyerta yang lain. Nah, jadi uh, saya ingat dulu uh, almarhum Prof. Sudik, uh, Prof. Hardiman itu bahwa jantung itu supaya tampilannya bagus itu harus tiga sasaran ini preload, afterload dan kontraktilitas. Jadi kalau ada gagal jantung, tentu kita akan memperbaiki preloadnya, memperbaiki uh, inotropik, kontraktilitas jantungnya, dan memperbaiki afterloadnya. Nah, ini terapi farmakologi dari gagal jantung yang dianjurkan. Ya, nah itu ada kelasnya juga. Jadi kita bisa pilih dikoksin, diuritik, ACE inhibitor, kemudian sodium nutroproside atau apa inotrops yang lain dan terakhir adalah surgery. Hipertensi paru apa itu suatu keadaan meningkatnya tekanan vaskular paru akibat peningkatan tekanan arteria pulmonalis ataupun peningkatan tekanan arteria dan vena pulmonalis dengan MAP lebih atau sama dengan 25 mm HG saat istirahat atau lebih atau sama dengan 30 mm Hg saat aktivitas atau MAP-nya lebih dari 20 mm HG pada anak di atas usia 3 bulan. Nah, ya, ini klasifikasi berdasarkan WHO. Nah, jadi ternyata e, dari hipertensi paru ini yang masuk di sini yang dibicarakan di sini menjadi topik saya adalah valvular disease ya. Nah, jadi ini Bagaimana patofisiologi hipertensi paru pada penyakit jantung rematik tentu berawal dari kelainan katup tadi sehingga akan meningkatkan LA pressure dan kemudian ini secara pasif akan meningkatkan LAP, kemudian ini akan menyebabkan vasokonstriksi pada arteri paru dan kemudian terjadi interstitial edema yang ini semua akan menyebabkan terjadinya pulmonar vascular Ya perubahan pada konvulmonary uh, vaskular, vaskular paru, kemudian terjadilah hipertensi paru dan akan mengakibatkan uh, pembesaran dari uh, jantung kanan, yang selanjutnya ini juga akan menyebabkan uh, regurgitasi pada katup tricuspid. Jadi tadi uh, kita bermula dari kelainan katup ya ada katup misalnya di sini stenosis aorta meskipun itu jarang pada anak-anak regurgitasi aorta stenosis mitral ini juga jarang pada anak-anak dan regurgitasi e, status mitral itu jarang sedangkan yang banyak adalah regurgitasi yang semuanya ini akan menyebabkan peningkatan dari LA pressure ya dan melalui hemodinamika kaskade semuanya akan berujung pada peningkatan arteria pulmonalis. Ya, jadi ini seperti eh, lingkaran setan terus-menerus ya. Akhirnya terjadilah hipertensi paru ya dengan melalui berbagai jalur ya. Kemudian eh, dengan segala eh, apa hmm, jalannya ya. Nah. Jadi tadi sudah dibicarakan juga mengenai ekokardiografi ini. Memang ini bisa dipakai untuk menentukan adanya hipertensi paru, ya, dengan mengukur ini tadi ya uh, regurgitasi tricuspid, uh, menentukan peak velocity-nya, kemudian mengukur pulmonar acceleration atau ACT-nya, dan juga diameter vena cava inferior. di sini uh, bagaimana kalau kita uh, mencurigai ya adanya hipertensi paru pada anak. Jadi tentu tidak lepas dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang ada. Kemudian di sini uh, dibedakan apakah itu berasal dari jantung, apakah dari paru. Kemudian Bila perlu juga dilakukan kardiakateterisasi atau dengan MRI untuk menentukan semuanya apakah dia memang betul dari kelainan katup, apakah dari paru. ya. Kemudian pendekatan tata laksana hipertensi paru, ya tentu pertama underlying treatment. Nah, yang menjadi sebab di sini adalah penyakit jantung rematik. Jadi tata laksana dari penyakit jantung rematiknya itu harus betul. Ya, seperti dikatakan Dokter Ali tadi sampai ada pencegahan sekunder dan sekarang ada pencegahan tersier. Ya. Nah, nah sekarang eh, bagaimana kita eh, target terapi untuk eh, hipertensi paru ini? Nah, saya rasa kemarin dokter Marus juga sudah bicara ya. Nah kita ada tiga jalur yaitu jalur e, fosfodiesterase, jalur e, ERA, kemudian jalur prostasiklin. Yang semuanya itu akan menyebabkan vasodilatasi ya. Nah obatnya memang macam-macam ya. Kalau dari golongan e, fosfodiesterase bisa kita lihat di sini adalah Uh, sildenafil, tadalafil. Kalau pada prostasildin itu ada epostrola, epoprostenol. Ya ini memang karena jarang ya. Ya yang ada berapa? saat tiga menit. Ya Prof, terima kasih. Nah kemudian, eh, uh, nah ini algoritma secara umum pada uh, hipertensi paru ya jadi kita bisa bedakan dia risk lower risk atau high risk ya dengan melakukan tadi adanya uh, clinical presentasi kemudian adanya simptom yang progresif apa ada sinkop bagaimana pertumbuhannya apakah ada uh, berapa fungsional WHO kelasnya, kemudian pada ekografi ya dan uh, apakah dia memerlukan invasive imodinamik ya nah Kemudian ini pada anak ya dari tadi kalau ada misalnya gagal jantung kita berikan terapi, kemudian kita lakukan akut vasoreactivity testing. Ya kalau dia positif, yang kita akan lanjut dengan oral. Kalsium channel blocker ya kalau membaik diteruskan. Nah kalau dia negatif ada dua jalur. Kalau lower risk kita bisa memakai uh, bospodesterase ya. Kemudian kalau dia high risk. Nah ini yang nanti hanya kalau dia tidak respon dengan obat-obatan, nah terpaksa ya dilakukan surgery atau bahkan transplantasi paru. Ya. Nah, ini pilihan obat pada hipertensi paru anak. Jujur saya di sini memang eh, yang umum ya yang ada di Indonesia, yang di Malang terutama saya tidak tahu mungkin nanti Dokter Henny bisa bantu saya itu yang tersedia adalah preparat sildenafil dan verapros ya. Nah, jadi ini kalsium channel blocker berserta dosisnya. Kemudian target terapi kita kalau kita tidak pada low risk mungkin tidak memerlukan kombinasi, tetapi kalau pada yang um, mungkin sudah WHO fungsional kelas 2, 3, itu diperlukan kombinasi terapi. Nah ini yang memang available di Indonesia adalah sildenafil dan piraprost. Nah ini uh, mengenai uh, sildenafil, ya. Nah, kemudian sebagai tikomesis atau kesimpulan, penyakit jantung rematik merupakan komplikasi paling serius dari demam rematik yang ditandai dengan kerusakan atau cacat jantung pada katup jantung. Komplikasi yang paling sering adalah gagal jantung dan hipertensi paru. Manajemen tata laksana gagal jantung dan hipertensi paru yang dilakukan juga harus disertai dengan tata laksana andalain disisnya, yaitu penyakit jantung rematik. Prinsip terapi gagal jantung pada anak dengan penyakit jantung rematik adalah tadi ya, menurunkan preload, afterload, dan memperbaiki kontraktilitas. Sildenafil masih merupakan pilihan utama terapi oral yang digunakan pada hipertensi paru kronis derajat ringan hingga sedang dengan risiko rendah. Terima kasih Prof. Itu dari saya untuk jelas itulah sependek pengotan saya Prof. Yang sempurna hanya milik Allah. Mungkin dengan skala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Reddy.